Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Guru Martin. Hari ini kita mau belajar ya, sama masih kegiatannya, kegiatan dengan tema rekreasi, subtemanya pegunungan ya. Nah, kegiatan kita yang pertama adalah mengecap gambar pegunungan. Nah, nanti anak-anak mengecap gambar pegunungan menggunakan jari ya. Di sini Bu Guru punya pewarna warna biru dan kuning. Bu Guru campur jadi satu biar warnanya jadi hijau ya. Nah, setelah dicampur warna hijau, Bu Guru gunakan untuk mengecap pegunungan ya, mengecap bentuk gunung ya. Nah, Bu Guru di sini menggunakan warna biru dan kuning, Bu Guru campur menjadi hijau. Kemudian Bu Guru mengecap menggunakan jari telunjuk. Nah, anak-anak nanti mengecapnya menggunakan jari telunjuk ya, mengecap bentuk gunung. Karena gunungnya Bu Guru warna hijau, Bu Guru menggunakan hijau dong. Kalau anak-anak ingin menggunakan warna biru, boleh juga ya. Di sini Bu Guru pilihannya menggunakan warna hijau, mengecap menggunakan jarinya ya. Nanti anak-anak mengecapnya di buku gambar. Ingat ya, mengecapnya di buku gambar ya anak-anak ya. Nah, ini Bu Guru mengecap bentuk pegunungan berwarna hijau. Jika anak-anak ingin menggunakan warna biru, boleh menggunakan warna biru ya. Nanti mengecap menggunakan jari telunjuk, diingat ya, mengecap menggunakan jari telunjuk. Nah, setelah dicap sudah berbentuk gunung, nanti anak-anak gambar sendiri, ada mataharinya, awan, burung-burung, ada jalannya, ada rerumputannya, ada pohon kelapanya. Nanti anak-anak menggambar sendiri menggunakan krayon warna hitam ya. Nah, anak-anak jangan nanti menggunakan krayon warna hitam menggambarnya ya. Kemudian boleh diwarnai ya. Anak-anak ingat mengecapnya di buku gambar ya. Nah, kegiatan kita yang kedua adalah pengurangan sederhana. Nanti Bu Guru Martin minta tolong, minta bantuannya kepada mama dan papanya untuk menuliskan soal seperti Bu Guru 10 kurang 3, 11 kurang 4, 12 kurang 5, 13 kurang 10, 14 kurang 6. Nanti mama dan papanya yang membuat soalnya, anak-anak yang menghitungnya ya. Nanti anak-anak menghitung sama mama papanya. Mama papa bimbing anak-anaknya untuk pengurangan sederhana ini ya. Biar anak-anak bisa pengurangan sederhana nanti agar terbiasa di sekolah dasarnya ya, bahwa oh, pengurangan sederhana seperti ini loh. Nah, seperti itu ya. Nanti mama dan papa bertugas membuat soalnya. Yang ketiga, kita mau menyanyi tempat rekreasi. Anak-anak dengarkan Ibu Guru ya. Ibu Guru akan menyanyikan untuk anak-anak. Seperti biasa, nanti anak-anak mengumpul videonya ya, seperti ini. Swimming pool, kolam renang, su itu kebun binatang, playground taman bermain, mountain adalah gunung, waterfall air terjun, temple adalah candi, village adalah desa, flower garden taman bunga. Diulangi lagi sekali ya. Swimming pool, kolam renang, su itu kebun binatang, playground taman bermain, mountain adalah gunung, waterfall air terjun, temple adalah candi, village adalah desa, flower garden taman bunga. Seperti itu ya. Nanti anak-anak nyanyi sama mama papanya. Boleh mama papa bimbing anak-anaknya, nanti buatkan videonya, kumpul ke Bu Guru Martin ya. Nah, hari ini itu saja pelajarannya. Sampai jumpa, dadah.